Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Alfrimegep. Oke nih teman-teman, jadi kesempatan kali ini saya ingin tunjukin tutorial bagaimana caranya untuk mengaktifkan penginstalan sumber tidak dikenal di HP Realme teman-teman ya. Nah kalau kalian pengen mengaktifkan ini, dan kalau kalian yang pengen mengaktifkan atau menginstal dari sumber tidak dikenal, nah kalian bisa ikutin aja tutorial kali ini. Oke. Nah jadi caranya itu cukup simpel. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian masuk dulu ke pengaturan dari HP kalian teman-teman ya. Nah kalau kalian sudah membuka pengaturan dari HP kalian, kalian tinggal scroll aja ke bawah di sini. Nah di sini kan ada kayak keamanan tuh ya, tinggal kalian klik aja di sini keamanan. Nah kalau kalian sudah masuk ke keamanan, nah kalian tinggal scroll aja sedikit ke bawah, kalian scroll. Nah sampai ada penginstalan sumber tidak dikenal ini, kalian bisa klik. Nah kemudian di sini kalian bisa pilih aja aplikasi mana yang pengen kalian beri izin untuk sumber tidak dikenal teman-teman ya. Nah jadi aplikasi dari sumber tidak dikenal ini tidak akan dicek sama Play Protect teman-teman ya. Jadi meskipun dia itu ada virusnya atau enggak, dia itu enggak peduli. Jadi bakalan langsung terinstall di aplikasi atau di HP kalian teman-teman ya. Nah misalnya di sini saya pengen mengaktifkan Smart Scan ini, jadi dia itu aplikasi-aplikasi dari sumber luar tidak diverifikasi oleh Realme dan dapat mengandung resiko keamanan. Nah seperti yang saya jelaskan tadi. Nah kalau emang kalian yakin, langsung aja kalian klik di sini izinkan teman-teman ya. Nah di sini otomatis sumber tidak dikenal dari Smart Scan ini udah aktif ya. Nah jadi begitulah cara untuk mengaktifkan penginstalan sumber tidak dikenal di HP Realme. Kalian bisa ikutin aja step by stepnya. Kalau kalian masih bingung, kalian boleh komen di kolom komentar. Oke. Oke teman-teman, gitu aja sih tutorial kali ini. Semoga tutorial kalian bermanfaat. Dan seperti biasa nih teman-teman ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye. See you on next video.